jemput yang Muhammad Ceras untuk menyambung. Terima kasih Dato' ya, Dato' Pengurusi. Saya ingin berhubung dengan DBKL. Pada pengetahuan saya, Dato' Pengurusi, saya mendapati lembaga penasihat antara Kuala Lumpur, walaupun wujud dalam namanya, tetapi saya difahamkan lembaga ini tidak bermesyuarat tidak kurang daripada satu tahun belakangan ini. Saya ingin tahu apa sebabnya. Lembaga ini adalah satu lembaga yang dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, dan peranannya adalah penting atas kota ibu kota persekutuan. Ia adalah untuk menasihatkan Dato' Bandar mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan pentadbiran bandaraya. Saya ingin tanya, mengapakah Dato' Bandar tidak memanggil meeting? Adakah kerana ahli-ahli lembaga ini tak mustahak, ataupun ahli-ahli lembaga itu dianggap sebagai paprak, orang yang tidak guna, ataupun apa sebabnya, ataupun Dato' Bandar tidak ingin berbincang dengan ahli-ahli lembaga ini mengenai masalah-masalah yang banyak dialami oleh warga kota Kuala Lumpur? Kritikan terhadap beliau dan DBKL adalah begitu keras, dan kalau apa kesamanya, sebab dia tak ada masa kah atau macam mana? Kalau dia tak ada masa, mengapakah Dato' Bandar ada masa dalam tempoh kurang daripada 2 tahun membuat lawatan luar negeri sekurang-kurangnya 11 kali dengan menelan belanja tanah wang 1.5 juta ringgit, dan masa yang digunakan di luar negeri adalah sekurang-kurang 100 hari. Tak ada masa untuk makan angin, tidak ada masa untuk kerja berkhidmat untuk rakyat. Apakah sebabnya? Dan apakah sebab juga apabila Dato' Bandar ini menjawat jawatannya, beliau telah membatalkan tradisi Dato' Bandar yang lalu dengan membatalkan hari pelanggan Dato' Bandar dengan warga kota? Tidak pun satu majlis itu dipanggil, ada masa pergi ke luar negeri, tidak ada masa untuk servekan rakyat. Apakah sebab ini? Dato' Yang Bertuah, saya juga ingin tanya yang berhormat menteri, sebab pada saya juga difahamkan bajet DBKL untuk tahun 2009 yang akan datang, walaupun belum diumumkan, tetapi peruntukan pembangunannya akan dikurangkan sekadar 30%. Ini adalah satu kekurangan yang sangat besar. Apakah sebabnya? Kerana kemelut ekonomi ataupun sebab-sebab yang lain? Kerana saya memandang serius perkara ini, kerana kalau Kuala Lumpur bercita-cita menjadi bandaraya bertaraf dunia, adalah perlu lebih perbelanjaan digunakan untuk memajukan bandaraya khasnya, meningkatkan infrastruktur dan berbagai-bagai pembangunannya khasnya, lalu lintas dan juga pengangkutan awam. Saya ingin tanya, apakah kalau ini adalah benar, apakah item-item ataupun petiran-petiran projek yang telah dibatalkan atau ditangguhkan? Dan kalau kerajaan atau DBKL benar-benar nak menjimatkan perbelanjaan, maka saya ada satu perkara ingin saya menimbulkan di sini, iaitu mengenai satu perbelanjaan untuk satu unit, dipanggil unit berkuda, yang diletakkan di bawah Jabatan Keselamatan dan Penguatkuasaan di BKL. Atau pengurusi, saya ingin tanya Yang Berhormat Menteri, apakah
apakah guna atau keberkesanan unit berkuda ini? Sebab saya difahamkan sekurang-kurang 65 kuda di berada dengan DBKL. Saya ingin tahu, tanya apakah kos pembelian kuda, semua kuda ini, setiap kuda dan semua kuda itu, dan apakah kos penyelenggaraan untuk menyelenggara dan setiap itu ekor kuda, stablenya, dan juga kos gaji dan allowance kaki tangan. Adakah mana-mana syarikat yang melaksanakan menjalankan tugas menjaga stable itu, dan berapakah pegawai-pegawai dan pekerja-pekerja yang diubah untuk unit ini, dan apakah jumlah perbelanjaan yang untuk unit ini pada tahun lepas?